Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cara membuka dan maintenance CPU server Dell AMC. Bagusnya dia tidak usah perlu membuka bautnya dan seterusnya, tidak perlu. Jadi cara membukanya adalah, pertama kita lihat ini, kotak dengan ini bisa digeser, ditarik ya, ditarik ini yang sebelah sini ditarik, sehingga nanti ini kebuka. Jadi tidak usah pakai mur gini, tidak menggunakan ini, tinggal ditarik, langsung kebuka seperti ini ditarik ke atas. Lalu ditidurkan gini. Nah, ini ditarik ke atas sehingga terbuka seperti ini. Kemudian kalau ingin melepas memori, maka tinggal kunci ini diletakkan ke atas, ini diletakkan ke atas. Setelah itu ditarik pelan-pelan. Nah, ini di sini ada kayak besi yang pelan-pelan kita tarik ke atas seperti ini. Nah, ini sudah bisa kita maintenance apa keperluannya kita maintenance. Nah, kebetulan untuk ANBK kebutuhannya adalah memorinya yang ini kan sebenarnya yang default atau yang terbeli itu 8 MB. Maka kita tarik pengamannya dan kita tarik seperti ini. Nah, ini kita cari yang 16 atau kita tambahkan. Yang ini 8 MB, kita tambahkan yang 8 MB lagi. Jadi ya perlu cari yang ini, soalnya ini PC-nya PC DDR4 PC 2666 volt. Ada di sini terangan, jadi harus persis. Oleh karena itu kita bawa aja CPU-nya ke tempat servisnya. Nah, kalau sudah kita tekan ini juga tuas ganti harddisk seperti ini, tinggal tarik aja, ada kuncinya, seterusnya. Nah, inilah cara untuk maintenance server dengan baik merek dari Dell EMC. Demikian video dari kami. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Mohon maaf jika ada kelirunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.